Pemirsa, Wali Kota Madiun bersama Gubernur Jawa Timur pada Sabtu sore melakukan panen raya melon di Growo Bening Edu Park Kota Madiun. Berita selengkapnya, mari kita simak bersama informasi berikut ini. Dengan menaiki mobil VW putih, Gubernur Jawa Timur dan Sesmenko Bidang Perekonomian yang didampingi Wali Kota Madiun serta rombongan melakukan konvoi keliling Kota Madiun, stand dari depan Balai Kota menuju Growo Bening Edu Park guna melakukan kegiatan panen melon golden. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa memanen buah melon golden yang sudah waktunya panen serta menanam bibit melon. Tak hanya memanen melon dan menanam, Wali Kota Madiun, Maidi, juga mengajak Gubernur Jawa Timur untuk mencicipi madu lebah klanceng langsung dari sarangnya. Gubernur Jawa Timur juga mengapresiasi pemerintah Kota Madiun dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan agrikultur. Hari ini tadi rangkaiannya antara lain ada konvoi Volkswagen. Mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda rutin tahunan sehingga terkonfirmasi kepada seluruh asosiasi Volkswagen se-Indonesia, bahkan di negara-negara ASEAN countries, dan ini akan menjadi potensi yang luar biasa bagi ekonomi di Kota Madiun dan terus menjadi bagian dari resonansi positif untuk bisa membangun Kota Madiun lebih hebat, dan lebih hebat lagi. Rangkaian kegiatannya mulai dari apa? Pameran bibit, beliau memberangkatkan, tapi tujuannya langsung kita panen di Golden Melon hasil pramuka berkarya. Termasuk sama Pak Sus ke sini juga melihat kegiatan-kegiatan anak pramuka. Nah, inilah bahwa hasil-hasil kerja ini mendapatkan apresiasi. Jadi kita bisa memberikan skill calon generasi-generasi ke depan. Artinya dengan kondisi ini, ke depan itu anak-anak itu memang ya harus dibeli pembelajaran itu. Karena dia tanpa skill, dia nanti mengalami kesulitan. Kegiatan tersebut dalam rangka hari ulang tahun Kota Madiun yang ke-104 tahun. Dari Madiun, Jawa Timur, Ari Dwi Madu TV, mewartakan.